Hai Ciref. Kamu lapar? Yaudah, sini makan keju dulu. Yummy. Kamu pasti suka kan? Aku udah kerja sekian lama, udah sukses di kota Adopt Me ini. Paling hanya ada pet aja yang nemenin aku. Rumahku ini yang sangat besar jadi terasa sepi. Kayaknya aku udah harus mulai mencari pendamping hidup deh. Kan aku gak mungkin selamanya sama kamu kan, Jiref. Ya, walaupun kamu ini lucu dan menawan. Hari sudah malam begini, gak ada yang masakin aku. Ya sudahlah. Sepertinya besok aku akan mulai mencari jodoh ke kota Adopt Me. Ayo sekarang kita tidur yuk, Jiref. Tomorrow. Wah, akhirnya sudah pagi nih. Aku mau langsung ke kota deh. Tapi kayaknya nggak boleh dandanan yang gini. Kalau misalkan cewek-cewek pada ngelihat aku kayak gini, pasti mereka naksir sama aku karena aku kaya. Apalagi kalau aku bawa si Jiref. Nggak boleh nih. Aku nggak boleh pakai pet bagus. Dan aku juga nggak boleh dandan kayak gini. Ntar aku ganti baju dulu. Nah, aku udah ganti baju nih. Jadi anak basket dulu ya kan? Oke, kita langsung aja ke kota ya. Wah, rame banget di kota ini. Petnya bagus-bagus banget. Ceweknya juga cakep-cakep. Mana ya jodohku? Ih, ada yang naik parrot, ada yang naik frost dragon. Neon pink, mantap. Ada yang pakai neon arctic reindeer juga. Ini neon Skelerex. Waduh, di sini kaya-kaya semua ya. Kok ada cewek yang sendirian di situ ya? Kenapa ya? Mencurigakan. Coba aku coba deketin. Halo, permisi. Ganggu. Boleh duduk nggak? Halo. Boleh, duduk aja di samping aku. Wah, kebetulan habis jalan jauh nih aku dikasih duduk. Cewek cantik, cemberut aja. Kenapa sih? Habis membosankan. Di sini ku bosan jadi cewek paling kaya di Adopt Me. Oh, gitu. Ya, jangan bosan dong. Kan banyak tuh teman-teman semua juga pada kaya-kaya. Petnya keren-keren lagi. Kamu nggak ikut main bareng mereka? Petnya jelek-jelek. Mereka tuh nggak selevel. Tahu sama aku? Waduh, kok gitu? Memang kamu punya pet apa? Aku punya pet apa? Kamu mau lihat? Iya, aku jadi penasaran banget. Soalnya kamu kan tadi bilang cewek paling kaya di Adopt Me. Pengen lihat boleh nggak? Lihat-lihat, kepo aja lu. Kasih lihat dulu pet lu apa. Oh, kamu mau lihat pet aku ya? Boleh nih, ini pet kesukaan aku. Nah, ini nih, si ijo manis. Ijo manis. Ini si kodok ini. Lucu kan dia? Buset, kayak kodok sawah mah itu. Geli pisan. Aku kira kamu tuh orang kaya. Tahu-taunya kismin. Lah, sana, kamu jauh-jauh aja. Nggak jadi, kamu nggak boleh duduk di sini. Hus. Kok gitu sih? Perasaan tadi baik-baik, ramah. Setelah aku keluarin kodok ini, kenapa jadi gitu? Padahal kan pet kodok ini lucu dan ini pet kesukaan aku. Aku udah kasih lihat pet aku apa. Coba, aku pengen lihat pet kamu apa. Katanya kamu orang paling kaya. Ya elah, masih kepo aja deh lu. Nih, gua kasih tunjuk pet gua apaan. Gak level sama punya lu. Tada! Unicorn. Wow. Neon unicorn. Gak ada apa-apanya lah ya dibanding kodok lu. Nyala juga kagak. Kayak pangeran kodok aja deh lu. Wow, neon unicorn. Ngomong-ngomong pangeran, ya gak apa-apa sih. Aku dibilang pangeran kodok. Yang penting aku boleh gak jadi pangeran di hatimu. Astaga naga.
Lu mimpi apa semalam? Lu kalahin dulu pet gua, si Neon Unicorn ini. Baru lu bisa jadi pangeran gua. Bukan pangeran kodok lagi. Mampu gak lu, bos? Ya ampun, gitu amat sih, Neng. Padahal kan aku baik-baik. Dahlah, pergi sana lu bersama kodok butut lu itu. Iya deh, kalau gitu. Maaf ya, mengganggu. Semoga kamu menemukan pangeran kamu. Dadah. Cewek itu sombong banget sih. Padahal aku datang baik-baik juga, cuma mau mencari cinta doang kok aku. Kayaknya cewek kayak gini enaknya dikasih pelajaran ya. Biar dia nggak ngebully orang lain lagi, nggak menghina-menghina orang, nggak sombong kayak gitu. Baiklah, saatnya aku menunjukkan jati diriku sebenarnya. Dadah, aku udah ganti pakaianku menjadi orang kaya, adopt me lagi. Kita lihat ya, mana si cewek itu ya. Kita akan coba samperin lagi. Kita akan pura-pura mau kenalan lagi ya sama dia. Dia udah nggak duduk di sini. Pergi kemana dia? Ada di mana? Oh, itu dia. Ngapain dia? Coba aku samperin lagi. Hehe. Du. Hey, sendirian aja? Ya iyalah sendirian. Emang lu lihat siapa lagi selain gua? Buset. Galak amat, bos. Ya, nggak sendirian. Kan itu ditemenin sama Neon Unicorn-nya. Pet kamu keren ya? Ya iyalah keren. Kan gua cewek kaya. Lu nggak lihat dari penampilan gue? Iya sih. Lihat kok, lihat. Kelihatan kamu udah cantik. Terus petnya pakai Neon Unicorn. Tapi kurangnya satu. Mau tahu nggak? Emang apa kekurangan gue? Kekurangan kamu cemberut aja, Neng. Galak banget lagi. Senyum dong, biar cantik. Senyum. Senyum gue tuh cuma buat pangeran, tau nggak? Gue lagi menanti pangeran gue nih. Stop. Udah, jangan ngomong lagi. Kamu sok deket banget sih. Emang kamu punya pet apa? Kamu ada request nggak? Mau lihat pet apa? Coba, lu keluarin Shadow Dragon, punya nggak lu? Shadow Dragon? Ada nih. Kamu mau lihat nih Shadow Dragon-nya sesuai request kamu. Wow, keren banget. Wah, itu kan pet paling langka di Dogmi. Kamu punya? Punya dong. Jadi gimana? Kalau kayak gini, kita udah serasi belum? Aku udah cocok belum nih jadi pangeran kamu? Wow, serasi dong kita. Pet aku bagus, pet kamu lebih bagus. Pangeranku, aku mau dong diajak terbang sama Shadow Dragon kamu. Boleh nggak? Boleh ya? Please. Boleh dong. Kita terbang kemanapun kamu mau. Oke, udah siap ya. Ayo, kita terbang jalan-jalan sama si Shadow Dragon. Wow, keren banget. Ya ampun. Ini pertama kalinya aku terbang di kota Adopt Me. Keliling dong, aku mau lihat-lihat. Boleh. Ayo, kita keliling-keliling. Nah, gimana? Enak kan naik si Shadow Dragon ini? Kita bisa lihat dari atas. Tuh, banyak banget yang lagi pada di bawah. Anginnya juga sejuk kan? Sepoi. Aku mau nyanyiin lagu buat kamu. Boleh nggak? Boleh, nyanyiin dong. Oke, dengerin ya. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Enak dong, mantap dong. Oh yeay. Aku berasa mimpi. Aku kan pangeran kodok kamu. Pangeran kodok? Aku kayak pernah denger ya pangeran kodok ya. Ya iyalah, kamu pernah denger. Tadi kan aku yang nyamperin kamu, yang ajak kenalan, yang bawa kodok. Dan kamu malah bilang pet aku kayak kodok sawah. Terus aku dibilang kayak pangeran kodok. Dibilang kismin. Kamu ingat gak tuh? Hah?
Apa iya aku ngomong kayak gitu? Kamu salah dengar kali. Kok udah dingin sih ngomong jahat kayak gitu? Aduh, kamu pakai belaga lupa segala. Apalagi ngimpi ya? Hah, mungkin biar kamu bangun, kamu mau berenang aja enggak? Kamu berenang di bawah. Dadah. Waduh, mana dia ya? Tolong, aku gak bisa berenang nih. Jadi gimana? Udah inget belum sekarang? Udah bangun belum dari tidurnya? Iya, aku inget. Aku inget semua itu. Aku salah. Tolongin aku dulu dong. Please, nanti kita bicarain baik-baik. Yaudah, aku tolongin dulu deh kamu. Aku salah. Aku udah menghina kamu. Katain kamu kayak pangeran kodok. Terus pet kamu kayak kodok sawah dan lain-lainnya. Iya bener aku ngatain itu ke kamu. Aku gak lupa kok. Maafin aku ya. Maafin. Ya udah, kalau emang kamu udah ngaku, kamu udah nyesel, udah minta maaf, ya udah, aku maafin, gak apa-apa. Yang penting kamu gak boleh ulangin lagi ya. Oke guys, itu adalah video aku lagi di Roblox Adopt Me. Ini adalah roleplay ya guys. Jadi kali ini si Kaya berpura-pura miskin untuk mendapatkan jodohnya. Tapi malah dia dapet cewek yang suka ngebully, yang suka ngehina kalau orangnya miskin. Gak boleh ditiru ya guys. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, kita gak boleh menghina orang lain dan gak boleh menilai orang lain itu dari hartanya aja ya guys. Oke, paling segitu dulu ya video aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen juga di bawah, dan subscribe juga tentunya. Share video ini ke teman-teman kalian ya. Thank you semuanya udah nonton. See you in the next video. And bye-bye.